What's up guys, apa khabar korang semua? Hopefully korang semua sehat dan jangan stress, sebab stress akan jadi lagi stress. Ah, sekarang ni aku dekat KL Air 2. KL Air 2 dekat KL Air lah. Nak try ada satu benda baru dekat KL Air 2 ni. Double bar and chun. Yes, ini aku tak pernah makan. Dia macam yang hot dog ada cheese semua tu kan. So kita kena try kejap lagi. Ya, sekarang ni kita dah sampai double bar. So aku tak tahu nak order apa. Dekat sini dia ada banyak menu and aku nak try yang original punya. This is the original one. Yes. With honey ah? With honey or honey. Oh, so this one is the original one ah. This the dia punya atas ada itu cheese punya. Oh, ada cheese ah. RM14.90. So what is this ah? The top. Is it cheese or cream? Cream eh? On the top. Oh, cheese. Okay, alright. So dia akan letak that brown sugar. Apa ni, Bi? Cum. So orang kata benda ni sedap. Aku dah order. Tadi habis dah order. So kita pergi tengok kejap lagi. So dia akan salut dengan tepung tu. Ya, ini yang kita order. Ni yang viral ni. Tak tahu apa jadi. Tapi kita dalam kereta kita akan try. Sedap tak sedap? And aku pun dah beli air ni. Yes, harga dia RM14.90. So, hujung bulan korang boleh dah beli. Sekarang ni kita nak try double bar ni dulu. Tak tahu lah, harga pun RM15 juga. Kita try eh, sedap ke tak sedap. Ni review paling jujur lah. So, dia kata buka benda ni dulu and rasa kat atas. Ui, lain macam gila. Makan-makan. Makan-makan. So, kita try lah atas dulu. Tak rasa tu. Ni sedap tu. Atasnya dulu, rasa atasnya dulu. Dia macam cheese-cheese sikit kan. Rasa macam ni, apa review kau? Susu-susu. Okay lagi. Dia punya yang angus-angus tu angus sedap. Angus kan? Yang angus-angus tu sedap. Apa gula, try lagi. Gula dia? Try lah. Kecik manis? Tak apa. Alang-alang kalau sah bulat batu. Try. Kucing manis pula. Atas ni dulu. Weh, gaut ni, gaut. Apa rasa dia boleh? Boleh pergi? Ya, angus okey lah. Atas dia macam masin-masin sikit kan, cheese. Okey lah, tapi tak berapa nak berapa lemak sangat. Berapa lemak eh, tak apa, kita kacau dulu. Tahi kambing. Belum laka. Tahi mahal, baik. Ayam kaya. Oh, tapi tak manis sangat ah. Cuma dia punya susu dia sedap. Dia macam pekat sikit. Sedap. Ya. Yeah. Yang buat tadi pun cantik. Tak sedap. Betul tak? Ada lemon yang ni. Apa? Sedap kan? Dia punya susu dia lagi sedap. Dia macam apa orang kata? Dia punya manis. Apa? Manis apa yang mekta hitam tu nama tu? Pearl. Dia rasa banyak pada susu dia lebih kan, susu dia kan. Manis tak ada sangat. Tapi sedap lah, aku rasa susu dia lagi sedap lah. Rasa apa lagi? Rasa susu. Susu kan? Susu dia kot lah. Yang sedap lah. Kalau yang minum susu, minat susu lah. Ni lah, kalau tak minum susu tak payah beli. Macam? Tu je. Kecil mana ya? Tak. Ini tak berapa sangat. Tapi susu dia sedap kan? Tapi susu dia okay. Susu dia sedap lah. So aku rasa yang buih-buih susu tu. Buih-buih dia yang sedap ni. So sekarang ni kita pergi ke chun. Yes. Tengok chun tak chun. Tadi apa base dia punya dalam ni? Mozzarella. Mozzarella dengan cheddar. Cheddar. Dan dalam dia ada. Tapi sos dia tak senonoh. Dia sos tak. Boleh top up sendiri. Harga dia pun cantik jugalah. RM10.10. RM10.10. Kita try eh. Dalam dia ada sosis, tapi separuh. Sosis separuh, cheese separuh. Cheese separuh.
Mana? Kena tipu. Tengok. Tengok. Kosong. Bukan kosong tapi tak dah cukup panas. Dia punya tak tarik pun. Tak tarik lah cheese dia. Tapi ya. Ambil ni sikit sos dia. Kau buat acar-acar tarik lah dia punya cheese. Dia kat dalam lagi tu. Dia seorang je dapat. Itu cheese ni. Aku dah kata dia tak panas sangat. Dia time-time panas lah kau kena makan. Baru dia panjang sampai kita dah biar tadi. Hujung sana lah kot aku rasa. Dia macam roti. Roti. Alah kantin sekolah tu. Kantin sekolah eh? Kantin sekolah tu. Dia cuma ubah sikit. Masak dia. Dia dry sikit. RM10. Nasi lauk ayam, air tengkai. Tu kau makan roti ni je, dalam ni nak makan. Susu sedap Roti lagi ke makan? Roti lagi. Sebab dia order dia sikit, separuh je. So apa kau punya rasa dia? Bagi aku biasa je. Biasa je eh? Ini semua kuasa viral. Lepas beli tu makan, yang panas. Kalau tak, cheese dia cabut. Cheese dia cabut eh? Okay, kita try dia punya order sekali. Okay. So hot dog dia sama macam tepi jalan kau beli RM1 tu kan. Cuma dia letak roti dia bagi aku rasa. Kan sama macam kau beli dekat Aeon punya sausage. Bagi aku tak ada yang istimewa pun. Cuma kalau kita makan tambah panas mungkin kau boleh tarik sampai jalan sana lah, ujung sana tu. Tuan nak bagi review lah daripada 1 sampai 10. 1 sampai 5 aku rasa lah. 10 macam 5 lah. 5 lah. Bagi berapa bintang untuk air ni? So bagi aku nah, air ni sebab aku pernah try yang lain-lain juga. So aku bagi air ni dalam 45 lah. Sebab dia punya susu dia sedap. Kau bagi berapa dah? Aku 3 je. 3 je? 2 mata hilang sebab tak berapa nak kick sangat. Dia punya manis tu. Satu lagi. Satu lagi apa? Satu lagi sebab dah lambat sangat. Dah lambat. Bagi berapa bintang? Air dah boba ni. Dah boba. Sebab aku suka yang susu dia. Susu dia tak manis sangat. Bagi 4. 4. Kau apa bagi? Dia air apa ni? Brown sugar. Air brown sugar. Ha. Sebab kau ada brown sugar, tapi dia tak rasa macam brown sugar sangat lah. Ha, ya, dia, bagi aku susu dia lebih kan? Kurang lah kalau kau nak brown sugar. Tapi kalau yang minat jenis susu ni, sedap okay lah. Sedap. So berapa yang 1 sampai 5? 4 dah. 4. Okay, yang ni yang untuk cun tak cun tu? Cun ni? Cun. Yang ni boleh lah. Tapi berapa lah 1 sampai 5 agak-agak? 3 lah. 3. Sebab kau boleh buat sendiri. Ha, dia boleh buat sendiri yang kau makan. Oh, habis. Ni kalau suruh adik aku buat. Ha. Aku bagi 2.5 ni. Adik 2.5. Adik aku buat 4. Kau buat ni. Adik kau pula. Adik kau buat? Adik aku tak tiba buat. Adik aku tiba makan je. Oh, okey. Kalau aku pun nak bagi 3 kot. Kalau adik kau? Kalau adik aku dia tak lahir lagi. So sampai situ je lah review aku kali ni. Aku minta mak kau adik lah. Alamak. So sampai situ je lah review aku hari ni. So jumpa dekat video akan datang. Okay, jangan lupa subscribe, like and comment. Jumpa dekat video akan datang.